Aku sih buat vaksin ini buat ya pengobatan karena di pandemi gini ya. Kalau yang nggak mau vaksin sih sebenarnya rugi banget. Rugi banget ya? Ya, okay. Kan obat untuk menjaga kesehatan tubuh. Ya jadi lu rugi banget kalau misalnya kagak ikut vaksin ini. Boy, ini lu vaksin yang keberapa, Boy? Baru yang pertama, Bang. Baru yang pertama ya? Rasanya gimana, Mbak, di vaksin? Rasanya biasa aja. Sebelumnya sempat deg-degan nggak sih atau khawatir pas mau divaksin? Kenapa deg-degan? Karena udah terlalu lama kali. Kenapa? Udah terlalu lama kali nggak ingin disuntik. Oh, udah lama nggak disuntik. Terakhir suntik kapan tuh? SMP. Hah? SMP. Pas SMP. Terus akhirnya disuntik lagi rasanya gimana? Ada sakit. Sakit biasa aja gitu. Ini ada khawatir sama kandungan vaksin atau apa nggak sebelumnya dari berita-berita dan sebagainya? Enggak ya, cuma takut disuntik aja doang. Iya. Oke. Okay. Ini harapannya apa sih setelah dapat vaksin kayak gini? Ya, semoga itu bisa kayak dulu lagi, terus bisa masuk sekolah lagi. Oh. Karena kan kalau di sekolah di rumah kayak nggak ngerti materinya tuh. Oh, jadi pengennya bisa sekolah lagi normal kayak dulu ya.